Hai guys, selamat datang kembali di Opinion. Yeah. Ini di belakang kita ada patung dua proklamator, betul. Bung Karno sama Bung Hatta. Kalau dilihat dulu, pada waktu Bung Karno dan Bung Hatta menjadi penggerak kemerdekaan lalu menjadi pemimpin bangsa, itu kan gayanya agak kontras tuh. Yeah. Bung Karno berapi-api, menggebu-gebu, orator handal, sementara Bung Hatta santai. Sebagai seorang intelektual, sebagai teknokrat, agak kalem ya. Betul-betul. Tapi mereka berdua walaupun gayanya berbeda, tetap keren ya. Iya, gitu, saling melengkapi satu sama lain. Nah, sekarang di 2019, masa sekarang, gimana gaya pemimpin atau elit politik di Indonesia, ya kan? Apakah seperti bapak-bapak di belakang ini, ataukah sudah ekstrim berubah atau gimana? Tetap di Opinion. Presiden Joko Widodo adalah seorang tokoh politik yang penuh dengan kode dan gesture. Menjelang 2019 ini, kode dan gesture tersebut ditembakkan oleh Presiden Joko Widodo ke segala arah. Mulai dari ke publik, misalnya memberi kode bahwa dia adalah presiden yang paling care sama Papua dengan cara mengunjungi Papua berkali-kali. Lalu misalnya kode ke para calon cawapresnya. Rohem Mahmur Muzi diajak naik pesawat, Caimin diajak naik kereta, atau Airlangga Hartarto diajak jogging di Istana Bogor. Itu kan kode banget, guys. Ya nggak sih? Yang paling penting adalah kode atau gesture dia ke lawan politiknya. Dulu mungkin lawan-lawan politik Jokowi menganggap Presiden Jokowi adalah seorang yang ya lembek, abis itu sederhana, slow, dan mudah dikalahkan. Nah, menjelang 2019 ini, Jokowi sepertinya ingin merebranding dirinya menjadi seorang yang terlihat lebih keras dan lebih sangar. Misalnya kemarin, Presiden Jokowi melakukan riding naik chopper. Jadi kayak anak-anak motor yang sangar gitu. Terus yang terakhir juga, Presiden Jokowi memberikan pidato yang sangat keras yang merupakan respon dari sebuah statement yang katanya Indonesia bubar 2030. Itu dia memberikan pidato yang gue nggak pernah lihat Presiden Jokowi ngomong sekencang itu. Kita memang harus tahan uji, harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah berbicara pesimis 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Jadi inilah kode-kode Presiden Jokowi. Kalau calon presiden sebelahnya gimana? Sedangkan kalau Pak Prabowo Subianto sejak kemunculannya jadi politisi itu selalu sama karakter dan pencitraannya. Itu tegas, berwibawa, dan disiplin. Terlihat dari bagaimana dia selalu menampilkan sosok yang memang sebagai mantan tentara, mantan militer. Dan dari bajunya pun kalau kita lihat dari awal, dia sudah ingin menampilkan sosok yang agak mirip dengan Presiden Soekarno. Dari segi apanya? Dari segi bajunya. Kalau kita lihat, suka pakai baju putih-putih, lalu suka memakai peci juga, dan juga selalu dibarengi dengan segala narasi dan pernyataannya yang menurut gue sih selalu ingin menggambarkan ketegasan dan keseriusannya. Ini berbeda dengan politisi-politisi lain yang ingin menampilkan sosok yang lebih bersahabat, yang lebih dekat dengan rakyat. Kalau Pak Prabowo ini selalu ingin terlihat tegas dan ingin terlihat disiplin. Jadi seperti yang gue bilang tadi, Pak, menjelang 2019, gesture atau kode dari kedua calon presiden ini kayaknya kayak bales-balesan gitu. Jokowi ngeluarin kode apa, Prabowo bales kode ini. Dan juga sebaliknya gitu kan. Misalnya kemarin Presiden Jokowi naik chopper, Prabowo naik kuda gitu. Iya, dan ini akan terus kejadian seperti ini sampai nanti menjelang pemilu benar-benar dilaksanakan. Tapi pertanyaannya, publik tuh nangkepnya gimana ya? Betul. Kan kalau buat beberapa orang mungkin ya presiden naik motor biasa. Ya. Lalu Pak Prabowo naik kuda biasa atau buka baju juga atau apa-apa. Pak Prabowo dipanggul sama anak buahnya buka baju juga ya karena tentara ya tentara ya, gitu. Ya, gitu. Nah, jadi jangan kemana-mana tetap di Opinion. Kalau menurut saya sih Jokowi itu kalem ya orangnya ya, istilahnya Jawa banget lah istilah pembawaannya. Dia itu tegas, tenang, pembawaannya juga kayak cukup bagus dalam mengontrol emosi. Saya kurang ngeliat wibawanya sih, kurang kalau menurut saya. Kurang begitu tegas gitu lah istilahnya kalau bahasa awamnya gitu. Kalau menurut aku sih, kalau Pak Jokowi itu biasanya orangnya tuh kayak lebih lembut ya. Lembut, terus lebih kalem. Terus dia tuh kayak bekerja dalam diam. Menurut gue sih lemah lembut banget dari cara dia bertutur tuh. Apa ya, karena mungkin emang adat Jawa juga kan sopan alus gitu. Kalau Pak Prabowo itu pembawanya tuh kalau menurut saya tuh lebih berapi-api gitu. Jadi tuh orangnya tuh yang tegas, iya.
Jadi dia auranya aja udah kelihatan. Jadi memang kalau misalkan untuk gestur secara berbicara atau apa, Pak Prabowo lebih tegas gitu. Pembawaannya pun lebih berwibawa. Banyak ditakutin juga. Badannya kan memang basicnya militer juga kan. Dia lebih kayak arah militan gitu. Ya tegas sih tegas, cuman terlalu terlihat ambisi untuk memimpin Indonesia ya, jadi orang nomor satu di Indonesia. Dan agak sedikit apa ya, emosional. Jadi menurut saya itu bukan calon seorang pemimpin yang baik. Gitu.